Hai, lihat teman-teman. Ada sepeda motor Vespa warna abu-abu. Bagus sekali teman-teman. Yuk kita masukkan ke dalam keranjang teman-teman. Yuk kita cari lagi yuk. Siapa tahu masih banyak mainannya. Wow, lihat teman-teman. Banyak sekali hewan dan mobil warna-warni di sini teman-teman. Ada yang putih, ada yang kecil, ada yang biru. Ada topeng juga. Weh, ternyata masih kotor teman-teman, berlumpur. Yuk kita ambil keranjang yuk, kita masukkan ke keranjang. Kemudian kita bersihkan bareng-bareng teman-teman. Kita ambil yang putih ini teman-teman. Ini juga yang warna putih. Kita ambil lagi yang warna abu-abu teman-teman. Ini kayaknya hewan teman-teman. Ini juga sepertinya hewan, ada ekornya teman-teman. Yang warna kuning juga kayak ikan teman-teman ya. Ini juga yang kuning, yang bulat, kecil. Hewan apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ini yang warna abu-abu, yang ada ekornya, ada rambutnya teman-teman. Yang putih. Oh, ini kayak mobil teman-teman, yang warna merah muda. Ini yang kuning juga teman-teman, yang ada belalainya. Masuk keranjang. Nah, tinggal satu teman-teman, topeng ini. Ini topeng apa ya? Masuk ke keranjang teman-teman, kita bawa ke tempat pembersihan teman-teman. Wow, teman-teman lihat ada air bersih teman-teman. Segar sekali, yuk langsung saja kita ambil hewan-hewan atau mobilnya yang kotor teman-teman. Ini yang ada rambutnya yang bentuknya sangar sekali. Ini hewan apa teman-teman? Wow, lihat teman, ternyata ini seekor singa teman-teman. Wow, keren sekali singanya teman-teman. Mantap, sudah bersih. Kita ambil lagi teman-teman yang warna kuning teman-teman, yang ada belalainya. Hewan apa teman-teman? Kita bersihkan. Wow, lihat teman, ini seekor gajah teman-teman. Oh my god. Widih, keren sekali, orang-orang dikejar gajah teman-teman. Lanjut kita ambil yang warna abu-abu teman, yang ada ekornya. Kita bersihkan saja teman-teman. Kita lihat ini datang apa teman-teman. Wow, lihat seekor macan tutul teman-teman. Luar biasa teman-teman, macan tutul yang ganas sekali. Lanjut teman-teman, kita bersihkan lagi yang warna abu-abu yang ada ekornya. Langsung kita obok-obok teman, dan kita lihat. Woi, ternyata ini seekor harimau teman-teman. Mantap sekali teman-teman, harimau yang sayang sama anaknya teman-teman. Lanjut teman, kita ambil lagi yang warna kuning teman-teman. Ini seperti ikan, tapi ikan apa teman-teman ya? Wow, lihat teman-teman, ternyata ini ikan badut teman-teman. Ikan badut atau ikan Nemo teman-teman, cantik sekali ya. Lanjut kita ambil yang warna kuning teman-teman, yang bulat seperti hewan apa teman-teman? Kita aduk-aduk. Lihat teman, ternyata ini burung angribet teman-teman, cantik sekali. Wadidaw, keren sekali burungnya ini, angribet. Lanjut kita ambil yang kecil teman-teman. Ini seperti sepeda motor, tapi jenisnya sepeda motor apa teman-teman? Langsung kita bersihkan saja teman-teman. Kita aduk-aduk airnya. Lihat teman, ternyata sepeda motor jenisnya Vespa teman-teman. Luar biasa teman-teman, sebuah atraksi motor Vespa teman-teman. Lanjut kita ambil lagi yang warna merah muda ini teman-teman. Sepertinya mobil apa teman-teman ya?
Kita bersihkan saja biar kita tahu, teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Ternyata mobil molen, teman-teman. Cakep sekali. Mobil molen, teman-teman, buat ngangkut bahan-bahan bangunan seperti beton atau cor-coran, teman-teman. Lanjut, kita ambil yang warna merah muda ini yang bannya besar. Kita lihat. Wow, lihat teman-teman, ternyata mobil monster off-road, teman-teman. Luar biasa, teman-teman, canggih sekali mobilnya, mantap. Lanjut teman, kita ambil yang warna merah muda yang seperti ada tangannya nih, teman-teman. Kira-kira mobil apa ini, teman-teman? Wow, ternyata excavator, teman-teman. Mobil alat berat yang digunakan untuk mengeruk atau meratakan tanah, teman-teman. Keren ya. Widih-widih, canggih sekali alat beratnya ini, teman-teman. Tinggal satu, teman-teman, ini topeng. Kira-kira topeng apa, teman-teman, ya? Ada yang tahu nggak? Langsung saja kita bersihkan, teman-teman. Kita masukkan ke dalam air. Kita obok-obok biar kita tahu, teman-teman. Kira-kira ini topeng apa, teman-teman, ya? Ada yang tahu nggak? Woi, lihat, teman. Ternyata Ultraman. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa.